Air kencing hewan ini menyelamatkan nyawa pemiliknya. Pada April 1941, saat Perang Dunia Kedua telah dimulai, bom pembakar dilemparkan di seluruh Britania Raya selama serangan The Blitz berlangsung. Salah satu bom tersebut diyakini jatuh di dekat rumah Juliana dan pemiliknya. Juliana adalah seekor anjing yang setia. Dia dengan beraninya mendekati bom yang masih berapi. Lalu ia membuang air kencingnya di atasnya. Air kencingnya memadamkan api dan mencegahnya merambat ke rumah. Tindakan Juliana ini berhasil menyelamatkan rumah dan nyawa mereka. Akhirnya, ia diberikan penghargaan medali Blue Cross atas keberaniannya. Namun, kisah Juliana memiliki akhir yang tidak bahagia, di mana ia dibunuh dengan racun yang dikirim melalui kotak surat pemiliknya.